Jom kita try start. Mantap geng, sekali start je. Tapi ni enjin dah panas lah, aku dah buat pusing-pusing tadi. Enjin kita orang tak buat, yang luar-luar je lah. Enjin cuma mangkuk je lah, mangkuk aku tukar water pump. Macam blok ni pun pakai blok M-Mate. Tak kan, bunyi exhaust bawah pang eh kan. So dah settle lah, tak ada masalah apa. Ni aku dah double check tadi, ni aku dah buat siram balik semua. Brake pun cun, mantap depan belakang. Lembut je kan, memang motor baru. Lembut dia semua. Mantap geng, akhirnya motor yang selama di peram-peram video yang di peram-peram akhirnya dah sampai ke penghujungnya geng. Ada lagi 2 biji kat dalam, yang 1 biji dah buat body, yang 1 biji masih belum buat lagi. Geng, kalau orang tak pakai kaunsel ni smart ke? Cuma komen sikit. Smart kaunsel ni. Apa pasal rusuk pakai kaunsel ni dulu? Dia lap-lap lo, bersih cun-cun, pergi bersih-bersih. Oi, suci murni, new light. Tengok geng, kalau besok sempat nanti kita layan on board sekali ke. Tapi tak adalah aku nak test merempit dia apa. Review sikit-sikit kan, nak rempit-rempit tu tak lah. Motor orang kan, motor baru lagi tak kan, aku nak belasah pula. Dis pun tak ni lagi geng. Dis masih dara lagi tau. Dis masih dara tu. Tak ada kesan break kan. Saya pernah roja, okay? Kita buka harga. Buka tapak, 10. Apa-apa korang boleh beli dah. Barang dulu. Okay, so alhamdulillah motor ni dah siap lah. Sekarang ni aku nak pasang nombor plate depan je. Nombor plate belakang tak dapat lagi kan, sebab tadi masa aku pergi nombor plate dia kena order. Tapi aku tak buat yang macam ni, kita buat standard je. Ini spek-spek lari polis ni. Spek lari polis. Tapi kena ni lah, kena tutup nombor plate ni, bahaya kantoi. Order dah, tapi tak boleh ambil hari ni, ada siap besok. Plate dia jenis yang macam ni, macam ni juga. Dia tanam dalam, dia bukan yang tampalnya. Yang tampal cuma bahagian depan je geng. Ha, depan ni aku dah buka. So ni lah, ni nombor plate dia eh. Tampal kat sini, kita tampal dulu geng. Sekejap lagi kita try on board kejap eh. Tak jauh sangat geng, sebab ni pun cuaca macam nak hujan. Cuaca sekarang pun mendung-mendung geng sebenarnya ni, macam nak hujan. Tengok lah, kita try dekat-dekat je geng. Depan-depan ni je, tak ada aku nak pergi sampai jauh-jauh pun. Okay, settle yang dah pasang. Cun. Try on board je yang. Jom. Ni aku dah settle lah. Rasa nombor plate tadi. Yang tadi aku dah tunjuk kan. Berapa nak tunjuk lagi kan. Start dulu. Kecik, kecik, kecik. Minyak dah on belum? Minyak on dulu. Kecik. Alright. Dah biar panas je. Lepas tu kita on board. Mantap kan. Airan. Salah cakap.
Jom geng, kita on board. Mantap, kita try pick up sikit-sikit. Belok kanan lagi. Oh. Wah, nak cakap dengan lorang rengan gila be, macam bawa motor baru be. Bukan kaleng-kaleng, rasa macam bawa motor baru tau. Oh. Lembut je semua. Punya power buff, buka pun ringan, tak ada sangkut-sangkut, tak ada semput apa, semua cun, mantap likat geng. Geng, jom kita try buka power buff sikit. Ringan je, memang tak semput geng. Sedap gila geng, memang motor baru lah geng, cun-cun tu. Nak hujan, balik terus bengkel kan, basah nanti motor. Baik lah. Gila lah. Kuati oh. Aku bawa pun rasa uish. Terkenang motor aku masih macam baru dulu. Ui. Dulu motor baru aku macam ni lah kan. Bersih. Cantik je. Tapi sekarang motor aku tak tahu ada jadi apa. Buati geng, buati. Ya yeah, geng. Sekejap lagi kita shoot bila owner sampai pula. Sekejap lagi owner nak ambil. Dalam pukul 6 nanti kot dia sampai. Sekarang ni baru pukul 5.30 macam tu lah. Sekejap lagi kita jumpa dia. Check it out. Ni owner dah sampai lah. So owner dah sampai, boleh try. Minyak on dulu, minyak. On atau bawah boleh. Kalau atas tu reserve. Masuk je reserve. Reserve tu dia ada spare tank reserve kan. Biasa kalau on, contoh ni dah ke bawah kan. Atau tengah bawa, tiba-tiba motor mati, pusing atas. Boleh jalan dalam 15 km. Hari-hari jalan ke macam mana ni? Ini ada hari-hari jalan lah. Tak ada hari-hari jalan ni. Tapi jangan pakai lama sangat. Yang paling kalau tak jalan pun panaskan enjin. Overrem sikit-sikit. Biasa lah tuti kan. Dia nanti tuti dah banyak ni lah. Macam motor aku lah. Berat pun nanti. Macam motor aku lah. Biar lama sah. Kau tengok dia punya asap macam mana. Okay. Kita bagi. Orang nak bergambar-gambar dulu kan. Lama ni tunggu.
Lepas ni kita tinggal jalan yang RZ tu lah. Fokus kat RZ tu lah. Barang dia hari tu kita orang ambil dekat Z Garage. Tapi Z Garage kata barang-barang dia banyak rosak sebab kedai dia kena banjir, tenggelam. Macam yang Roy ada cakap dekat blog dia. Try bawa tu. Lepas ni tukar helmet biru lah. Shoei. Boleh lah tu, Shoei Jack biru. Try mesin kan. Banyak asap dia. Satu mat, bunyi mat. Itu baru kan? Itu baru. Itu baru restore. Baru restore, memang mantap. Minyak habis ke? Oh iya tu, minyak dah habis tu, masuk reserve. Macam mana okey? Puas hati ya. Ringan kan? Tapi macam ringan eh. Ketak-ketak kan, takut ni pula. Takut tak selesa tu orang tu. Ni boleh ikat kat balik lah? Ha, boleh, ni adjust kat sini. Banyak free lah. Kat sini je. Okay. Lebih kan takut ni pula ni. Cuba try start ni. Baru lagi. Sudah sangat tu. Mana Lep? Balik lah. Okay, so nak balik lah. Okay, gerak dulu. Haa, mantap. Okay, ada elok. Keluar ikut sini. Oh.